Gubernur Zumi Zola ungkap peran Asrul dalam pemerintah Provinsi Jambi. Asrul merupakan kawan dekat Zola yang dipercaya sebagai penasehat dalam pertimbangan pembangunan Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola sempat ditanya jaksa KPK menui sosok Asrul Pendapo Tan Sio Tang yang disebut-sebut memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Zola. Zola mengatakan jika Asrul merupakan kawannya saat kuliah. Kemudian saat Pilgub Jambi, Asrul ikutnya di tim sukses Zumi Zola Tahori Umar. Asrul juga mantu Zola nyari investor. Zola nyebut Asrul merupakan kawan curhat dalam segala hal termasuk pembangunan Jambi. Alasan Zola intens berkomunikasi dengan Asrul terkait pembangunan Provinsi Jambi. Zola menganggap Asrul bisa memberikan penilaian objektif karena beliau bukan PNS, bukan kontraktor maupun anggota DPR. Namun sayangnya Asrul yang seharusnya hadir dalam sidang suap bersama Gubernur Hari Iko tidak hadir dikarenakan sakit. Dalam persidangan hari pengacara Erwan Malik kembali minta agar Asrul dihadirkan ke sidang untuk dikonfrontir dengan Zumi Zola. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Badrul Zaini memerintahkan Jaksa KPK kembali menghadirkan Asrul. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.